Oke, selamat datang kembali dan akhirnya guys ya, setelah ada sedikit kendala, bukan kendala sih, setelah ada pemeliharaan selesai, di sini kita bisa klaim hadiah 91 Marcerano, di mana kita tahu untuk saat ini mendapatkan di event Aula Legenda untuk mendapatkan Marcerano bisa dikatakan cukup susah atau bahkan seret ya guys ya. Dan setelah ada pembaruan tadi pagi ada sedikit maintenance dan sekarang kita bisa klaim Marcerano. Oke, nah, satu pemeliharaan dari sini sudah dapat satu, kita dapatkan Marcerano lagi dari pembaruan ya guys ya. Oke, satu dari sini, kemudian dua dari sini, tiga dari sini, dan masih banyak lagi bisa kita dapatkan Marcerano di pagi hari ini. Oke, satu dari hadiah kompensasi, yang kedua dari sini guys ya, dari hadiah ketika kita sudah menyelesaikan login dan juga klaim hadiah sebanyak ke 20 hari. Ini 20 hari untuk event Aula Legenda kita dapatkan. Tapi kita klaim nanti saja. Nah, di sini juga ada Marcerano bisa kita dapatkan secara cuma-cuma, sudah ada dua. Dan di bagian sini juga guys ya, di bagian toko kalian bisa cek. Di bagian toko ada di sebelah sini, ada di bagian toko token universal. Nah, untuk yang mencari kenapa tidak ada di sini, kenapa tidak ada di sini dan ada di sebelah mana, adanya di bagian sini guys ya. Nah, jadi kalian bisa klik. Sebentar kita lihat ada pertukaran apa tadi, ada pertukaran koin ya, belum, bukan ya guys ya. Nah, di bagian disarankan, kemudian kalian bisa klik di bagian toko token universal. Nah, di sini sudah muncul, kita bisa gunakan token universal untuk ditukarkan menjadi Marcerano 2 biji. Mantap sih ini guys ya. Setelah pembaruan ada lebih mudah untuk mendapatkan Marcerano. Tadi sudah dapat satu, di sini kita dikasih dua. Oke, langsung saja kita tukarkan token universal sebanyak dua kali. Nah, jadi untuk saat ini token universal ini kalian bisa selesaikan di bagian keeper icon ya guys ya. Nanti kita bahas lagi. Oke, di sini dapat sudah 3 Marcerano yang terkumpul di pagi hari ini. Lumayan karena di event Aula Legenda ini cukup susah untuk mendapatkan Marcerano. Dan di pembaruan kali ini kita dikasih Marcerano hanya dengan menukarkan token universal sebanyak ya berapa tadi, 1000 guys ya. Dan juga jika kalian punya banyak token universal dan tidak punya koin, kalian bisa tukarkan di sini. Perbandingannya 100 token universal kita bisa mendapatkan 1 juta koin. Nah, jadi kalian bisa hitung saja, dibatasi cuma sampai 10 kali, jadi dapatnya 10 juta ini guys ya. Oke, kita tukarkan 1000 token jadi 10 juta koin. Oke, seperti ini. Oke, sudah selesai dan sisanya kita bisa tukarkan pemain yang tidak bisa diperjualbelikan. Ada 101 sebanyak satu kali. Oke, kita habiskan semua guys ya. Kita habiskan semua token universalnya, ada sekitar 10.000. Oke, kita gacha yang di sini untuk mendapatkan hadiah 96101 tidak bisa dijual. Oke, kita lihat dapat siapakah. Mungkin yang sudah coba dari sini dapat siapa bisa komen di bawah. Oke, yang kedua, paket yang kedua kita lihat untuk pemain yang tidak bisa diperdagangkan. Kita lihat di sini, oh, icon dari mana? RB. Siapa dapat siapa ini? Dapat Laundrup 98 tidak bisa dijual. Oke, kita pakai digunakan untuk di market big token ya. Sebentar lagi juga akan di pembaruan. Oke, dan yang terakhir di sini ada yaitu pemain versi campuran ini yang menggunakan 3000 token. Ini bisa dijual dan bisa kita tukarkan menjadi koin kalau hoki. Oke, dapatnya tapi rate-nya 94101 guys ya. Oke, kita coba langsung draw saja. 3000 token universal dapatnya seperti apa? Oke, kita lihat. Adakah Hokian, wah, kok Euro di sini. Inggris ST apa Ken kah? Cuma dapat 94 ya guys ya. Ya, seperti itu. Apa kurang suka konten gacha ya? Karena akun ini kurang atau bahkan dikatakan sangat-sangat tidak hoki ya guys ya. Jadi ya kalian bisa lihat sendiri, 3000 token dapatnya cuma seperti ini ya. Lebih baik kita tukarkan jadi koin ya guys. Oke, jadi seperti itu, habis sudah semuanya bagian
token universal. Nah, token universal sudah habis dan ini sepertinya akan tidak ada pembaruan juga sih ini. Ini bisa diselesaikan kapan saja untuk mendapatkan tambahan token. Oke. Jadi habis sekitar berapa tadi? Ada sekitar 5.000, 6.000, 7.000 token, dapatnya cuma 94 ya guys. Oke, seperti itu. Dan untuk di bagian kiprah icon, untuk kiprah icon di sini entah ini ngebug atau bagaimana, karena banyak dari kalian yang sudah selesai tapi di bagian misi ini masih 6/7 ya guys ya. Harusnya sudah 7/7. Nah, di sini gue baru 4/7. Oke, kita klaim hadiahnya di bagian sini. Dan kalau dilihat dari hadiahnya semua sudah pada diklaim, tapi untuk di bagian sini entah ngebug atau bagaimana. Yang jelas untuk saat ini memang apakah nanti menunggu pembaruan yang akan ditambahkan untuk di bagian sini, karena kita tahu masih ada beberapa kotak lagi guys ya, masih ada 3 kotak yang belum terisi beberapa pemain icon, nanti akan diisi entah nanti di hari Kamis atau di updatean Kamis minggu depannya lagi atau bagaimana. Kita tunggu saja. Untuk saat ini yang sudah selesai ya bisa ditunggu sebentar untuk mengklaim hadiah. Lumayan ini ada permata juga guys ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan logo Torres. Harusnya sudah, kalau sudah terkumpul semua sudah 7/7 sih, tapi entah kenapa masih 6/7. Mungkin hitungannya ya ada sedikit kekeliruan. Jadi kita nantikan saja untuk di bagian sini. Ya, mungkin ada yang sama juga di bagian kiprah icon yang harusnya sudah selesai 7/7. Per 7 atau berapa ini? Masih 6/7 ya guys ya. Jadi masih kurang, ya mungkin kurang satu icon lagi untuk bisa mengklaim hadiah permatanya. Oke. Sudah tadi dapat 1 2 3 4 4. Oke, kita dapatkan lagi Marcerano di sini. Lumayan, kita bisa panen Marcerano. Oke, kita dapatkan Marcerano menangis 10 laga. Nah, sudah dapat berapa tadi? Sudah dapat 5. 5 Marcerano hari ini. Mantap, 5 Marcerano guys ya. Ya, meskipun balik lagi kalau mau tes kehokian di Marcerano hanya dengan modal 1 Marcerano ya bisa di tes ya guys ya. Karena hoki-hokian juga sih. Oke, di sini sudah selesai untuk yang misi kiprah icon, semuanya sudah selesai, tapi untuk di bagian yang ini, nah di sini sudah 6/7. Ini tidak tahu lagi dapatnya dari mana. Yang jelas ya seperti ini. Sudah selesai semua, mungkin harus menunggu pembaruan di pemain icon berikutnya. Ya, kita selesaikan saja untuk misi-misinya. Dan sedikit tips untuk yang punya token lebih, kalian bisa kerjakan di sini karena ini setiap hari akan di-refresh ya guys ya. Token universalnya akan di-refresh dan nanti kita bisa dapatkan lumayan, dapat 100 setiap hari dan 10 hari bisa dapat 1000. Lumayan bisa kita tukarkan menjadi pemain ataupun menjadi koin di bagian toko-toko token universal. Nah, jadi seperti itu. Gimana yang sudah coba gameplay ataupun yang sudah coba gacha di pembaruan kali ini? Komen di bawah. Yang mungkin hoki, gue dapatnya cuma 94. Ya, itu salah satu alasan kenapa tidak ada konten gacha guys ya. Terima kasih dan ya seperti itu untuk pagi hari ini. Lumayan ada dapat 5 Marcerano, 5 atau berapa? 5 atau 4 Marcerano. Setelah beberapa minggu seret Marcerano, kita dikasih Marcerano gratisan ya guys ya. Oke, terima kasih dan ya sampai jumpa di video berikutnya. Lumayan Marcerano gratisan 91, ada berapa ini? 91 Marcerano. Oke, lumayan cuma ada 51 biji ya guys ya. Lumayan 51 biji Marcerano.